Sahabat Mutiara Keluarga Terkasih, dalam bacaan hari ini kita diajak menyadari bahwa Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu dengan seksama. Menjelang Natal yang sebentar lagi kita rayakan, kita diingatkan kembali bahwa mukjizat-mukjizat telah mendahului kedatangan bayi Yesus di dunia ini. Mulai dari Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, kehamilan Elizabeth di masa tua, sampai kelahiran Yohanes Pembaptis yang diikuti terlepasnya ikatan lidah Zakaria. Dalam hidup kita, ada begitu banyak mukjizat terjadi, namun seringkali kita menganggap itu sebagai hal yang wajar. Bila selama ini keluarga kita dapat makan kenyang, bisakah kita lihat bahwa Tuhanlah yang menyediakan makanan itu untuk keluarga kita? Suatu keluarga yang masih kumpul doa bersama, makan bersama, misa bersama tiap minggu, bukankah itu adalah mukjizat yang didambakan begitu banyak keluarga lain? Marilah kita semakin menyadari Tuhan campur tangan dalam hidup kita, agar kita pun mampu terus merenungkan kebaikan Tuhan sambil berkata, "Menjadi apakah keluargaku nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai keluargaku." Salam sukacita kasih keluarga.